Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Garunia Bonsai. Sekarang kita akan mengawati bonsai yang kecil-kecil. Daripada tidak mengawati, lebih baik mengawati. Hanya untuk bonsai kecil, daripada waktu sia-sia, saya akan mencoba memberikan kawat agar supaya nanti ranting atau daun bisa meliuk-liuk. Beginilah kalau mempunyai bahan minimal, kita bisa menghibur diri dengan mengawati bahan-bahan kimeng yang masih kecil. Dengan cara menghibur diri, menyalurkan imajinasi kita. Dengan membingkok-bingkokkan bahan yang masih kecil-kecil. Demikian hasil bingkuan. Semoga bisa sedikit menghibur para pengunjung, pren-pren semuanya. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.